Supaya kena kasih keterangan tadi ya. Sudah toki di kepala. Kita telepon Pak Nando. Oh, laki-laki sekenal. Orang mana? Mana orang mana? Rebelan dia, Perwangan. 23 tahun. Kita lewat tak kaki. Depan ini anak sini. Ada Bapak Tarya di situ, kita dengar ringan. Oh. Bapak Tarya masih jalan. Lama di Bapak Tarya. Kita baku iko, kita lihat. Oh, Bapak Tarya tolong. Dia motor. Motor apa? Mana dong buat di motor? Iya. Motor atau di oto? Oto. Buat jalan kok orang. Tong? Tak kira. Tenang, Pak, tenang. Karena kalau boleh jelaskan. Yang tidak sadar pagi itu air minum kali di belakang untuk kita baru mau telepon DP apa ini bapak bapak be oto kita be oto. Oh ini kayaknya kenal cuma oh kenal mana muat di atas itu ada kita dengar bapak tadi ya kok ada mana ada bajala ke orang tua heeh kita duduk tapi di situ kita cuma duduk di situ cuma itu kita tahunya enggak. Ini maksudnya enggak ada damar, ada nih tadi om yang punya di situ dia lewat situ. Dia bilang cuma mau numpang om. Pun kita sampai di situ, pengen kita kira ada pertama ada motor dan mau kebelok mau ada yang tuh dorong situ mau masuk. Di situ. Pengen kita lihat dia sama dengan bab pelanggan. Pun dia bab berhenti. Pengen abis itu dia siapa masuk tuh motor itu di belakang tuh rumah itu toh sama dengan kedai itu yang bulu itu dan itu tadi udah kedai tanpa baju aja di situ tapi ada lewat dong ada orang di situ nggak ada pengen masuk mendesah nggak tadi situ tadi pengen bagaimana dia tadi dia kayaknya ada orang mau perkosa abis dia masuk di situ kira yang punya itu pengen kita bilang kita tunggu tuh terang pas ada kawan satu ini Pak bikin bersih health tray kita jawab dulu dan cuma gara-gara kita pikir ya kita pikir dia yang punya itu di situ gara-gara dia sudah masuk motor di situ dan kemudian dia mulai berdekat begitu kong kita suara rasa sama dengan suara rasa lain kong kita bilang biar jawabku kita pergi dan tapi gigi kok dia tarik kita berabu terus saya lihat kenapa tangan yang berdarah dia, itu kita sempat bilang nang duduk si om kita ada hamil cuman dia sudah bagi kita make up dia sudah gara-gara kita batar ya terus kita bawa batar ya dia bagi dengan dia di tangan dia tidak pegang apa-apa dia tarik kita berabu pokoknya dia sudah ya kita sudah takut sekali dan kita gara-gara kita mau hilang kita be panik jadi kita cuma tunggu kita ada apa maksudnya jangan nang sakit sekali dia sering kita tarik kita ini supaya kita nyak mau batari ya kongan nah, ada pagar dia kita tarik do DP rap kita tarik begini dan mer mau bagaimana kasih kita perempuan kita mau tahan tak akan kasih yang bagaimana. Anda tadi di mana? Dari mana? Kita ada yang tuh di kedai situ, dan yang tuh orang tuh cepat jual nasi kuning. Hah, siapa ngadu di situ tadi? Kok ngadu di sini, dang? Ada Bakumara Rempai Tua. Om datang dari mana tuh, Om? Dia, itu kan ada lorong tuh, Om, masuk di situ. Mak, ngomong jangan turun, dang, turun. Nih, cek TKP. Penganiayaan yang dialami oleh wanita ini. Tadi di mana cewek? Ini siapa pakai baju? Dia pakai baju sepatu ini. Oh, ini enggak pakai sepatu, Kang. Oke. Mana tadi duduk di mana cewek? Duduk di mana tadi? Duduk sini. Mana duduk di mana tadi? Tunjuk. Di situ, sendiri. Nah, kong dia datang dari mana? Tidak dengar, Pak. Motor lewat dari situ. Iya. Motor lewat sini? Tidak kira, kalau dia bapak berhenti seperti itu, tidak kira mati masih. Dia dapat lihat mana? Dia di situ. Kan ada duduk sini, dia dapat lihat? Kita nampak, gara-gara kita kan. Atau kan ada main HP? Ada main HP kan? Bawa apa-apa. Kan ada duduk-duduk begitu? Kita duduk di sini, pun tidak dengar itu ada motor. Cuman
tak kira mati mesin begitu dong. Saya biar tak kira dia tolak begini. Oh iya. Pun dia masuk ulang yang di sini, dia sepasang ulang. Dia masuk di mana? Masuk di belakang sini. Masuk di mana dia? Dia masuk sini. Ada masuk sini. Masuk situ. Nah, terus dengan kita kira dia yang punya cuma tadi siang le ada tuh Mbak Nikopa. Oh, tetap. Nih. Kok mana masuk tuh begini? Dia masuk dari belakang. Dia masuk lewat belakang. Oh. Kira dia yang punya. Enggak pikir yang punya ini tampar dan. Nah. Kenapa diam dalam terus? Nggak bilang ada nama Didi. Terminal. Kongan yang setahu kita terminal di bagian sana toh. Mana sih asli orang mana sebenarnya? Kita asli Wellen. Orang Wellen. Terus. Kongan dia bilang di bagian sana. Dia dusta kan bagian sana. Di bagian sana. Entah sebelah perasa aneh dong. Mereka bilang kita antar jo. Emang dia juga nggak apa-apa. Dia juga semoga punya kita pelan. Kongan sudah gara-gara sublap sekali. Dia mulai berdekat, kita sudah merasa dia duduk bah, sini? Dia duduk, pertama dia langsung duduk sini kok. Dia sudah mulai berdekat itu, pas kita bilang tidak usah, tidak apa-apa. Lagi dia sudah datang, kalau kita sebenarnya tidak ada kesian di sini. Kita tidak pegang HP apa, tidak ada apa-apa sama sekali. Dia sudah mulai berdekat, kita balari no, maksudnya kita semua kesana, kenapa jalan kesana? Kita om gitu, kong? Dia bertarik no, kita semua tidak sadar dia mau bertarik prabu up. Dia pokoknya dia bertarik no, dia bertahan ke kita. Sampai ini kita tak boleh jadi apa dia. Gara-gara kita sudah ada kuat sekali, kita sudah begini dong. Gara-gara kita batarinya, kita lebih batarinya, dia lebih berpukul, dia lebih bertumbuh dong. Dia nyesi apa dengan begini. Sampai kita tambah diri akang. Kita tarik kok DP rambu. Kita tarik DP rambu kan ya. Dia supaya kita ya mulut tadi dia tarik dia si apa dan kita pe bulu kayak gitu. Kita takut dia mau lebih keras. Dia mau kita takut dia mau bagi tape bulu tuh. Aduh. Ada minum enggak kotor ya? Saya minum dulu. Sama gabu dia ini. Kita tanya pengen DP perawakan. Ini om pe ciri-ciri badan, tubuh, tinggi, pendek, rambu bagaimana? Godek, kurus. Pakai apa? Coba kena bilang. Kalau badan dia, badan mirip-mirip om begini toh. Ini mirip om ini. DP postur lang. Rambu kalo dia. Kalau mau badiri, hampir sama. Dengan apa? Hampir sama dengan apa? Sama dengan. Kalau dengan kita? So, itu kita masih boleh. Kalau dengan kita tinggi. Kita tinggi. Kalau DP rambu dengan kita, DP rambu bagaimana? Cir-cir lah begitu dong. Hampir model begini dong. DP rambu sampai dia ada pakai helm enggak? Ada pakai helm, bukan helm. Kita sana kalau tentara di apa gara-gara. Pengen ada pak kalau misalnya tong dapat bawa orang kau saya tunggu pengen enggak nah, kenal masih kenal dia. Tunggu. Apa lagi yang DP ciri-ciri lain yang anak-anak kenali apa lagi? Putih kulit gelap hitam. Kalau gelap begini, orang mana? Kalau berambut, dia apa gondrong? Sedikit banyak berambut, warna nggak gondrong sekali.
Bentar lama sedikit mati dia ini. Gara-gara kita takut ubat, dia lebih membuat pukul ubat kita jadi. Maksudnya gara-gara kita jali yang lihat kalau ada. Kalau masa dikit. Kalau ada. Dia pecara. Dia kelar itu dia. Dia kelar itu dia tuh. Dia kemana? Mana bataria nak tadi? Kita bataria. Kita bataria cuma gara-gara kita takutnya bapak kita sakit. Tapi puru dia. Maksudnya dia mau lebih berkasar akan. Jadi kita bilang. Tunggu dan kasihan om. Tunggu dan kita sakit. Apa mat tunggu dan sekali kasihan. Pun dia bagaimana? Mulai bapak dia ngot, dia mulai dan reda dia pe emosi. Mulai bah reda dan dia pe emosi. Pas kita pe lihat ada tuh motor, ada tuh om tadi yang tuh. Oto. Oto pun itu tadi. Iya. Kok kita langsung batari, tabatari ya kok dia pelan-pelan dari situ. Mulai dari situ kita batari ya tadi yang tadi pun sampai kita balari, kita badu sini tuh. Mungkin itu kasih yang sama dengan om tadi pikir. Waktu mana lari? Dia masih dari ikut. Pernah. Atau soalnya anak gara-gara tuh Oto sedih situ. Tapi dia udah ada keluar nak dia? Dia ada keluar ke sana, no? Mau pitang, mau pitang, mau pitang pangan. Dia mau pergi bertahan di posto. Cuma gara-gara tuh Oto itu kita coba taruh saja dulu soalkan tuh Oto itu coba dekat. Jadi dia stop takut mau bertahan. Kong pokoknya kita dusuk tuh Oto sampai di sana. Kong kita dekat, coba dia sudah dia so bawa dia pakai motor kong balari, no? Motor apa ni? Motor apa ni? Kita dia lewat. Dia dali. Dia mau ke begini atau dia mau ke kiri? Dia udah mandi apa ada tanda. Jadi dia lihat no. Soalnya pertama yang kita pikir itu dia mati mesin sampai di situ dia mau kita mati dan gitu. Kita pikir mati mesin atau apa dia kurang motor lah begitu. Ternyata dia pasang ulang DP motor kok dia masuk di situ. Yang kita pikir lagi gara-gara dia masuk situ yang kita pikir dia yang punya di sini. Mar lampu mesti saya mati stonit dulu. Lampu ngene pe oto le bil, ngene pe oto di oto di belakang sana Ren. Ini gelap. Situ. Mau datang bertanya ke dia. Datang tanya-tanya ke dia apa-apa, oh ada masalah kata orang. Dia batu suka ya madidi, dia orang ayam madidi. Nah, habis itu ini dia tanya, Pak boleh mau tanya terminal di sini di mana? Dia tunjung di sana, om tunjung. Tepung di situ tuh oh, ojek ke apa dia itu mau perkosa ke dia. Tadi temen nanya juga nunggu siapa di sini pas kita udah pulang. Oh lagi nunggu teman. Tapi dari siang di sini dari jam berapa? Jam 3 kalau nggak salah. Iya betul jam 3. Iya sekitar itu kita pulang jam setengah jam 2 kok. Iya jam 2. Jam 3 dia di sini. Bersiap. Kirain ada apa? Dia langsung tarik di rambut jam waktu begini. Lalu yang ojeknya sudah nggak tahu kemana. Iya. Tapi ceweknya nggak apa-apa. Oh, luka. Sampai muka. Ojek keluar ke sana. Nggak tahu dia pegang cewek nggak tuh no sepanik tuh tinggal cewek lari kejar mobil itu no. Kita pas lewat komandan sih tak kira leh soalnya komandan tuh marah sih ada apa.